kehidupan kita. Janganlah terpedaya. Kita sangka semua orang baik belaka, rupa-rupanya banyak gaya. Masa kita banyak duit, ramai pula nak menyelip, macam-macam cara putar belit. Kadang-kadang hidup sempit, siapalah yang tak rasa perit, sanggup buat dosa kerana duit. Walau dah banyak aku meminjamkan diri kau, selalu terkenangkan dirimu. Oh sayang, nang butina. Alangkah hancur hatiku bila mula dapat tahu kawan rapat pun sanggup menipu. Satu lagi tak boleh angkat, sedara sendiri pun dia rembat, sebab dia ingin kaya cepat. Hatiku menangis dengan seribu pertanyaan, mengapa, oh mengapa. Dari jauh ku lihat kau berlalu pergi, sebab aku dah sekarang aku tak banyak kawan, semua mula berjauhan, macam baru habis ribut taufan. Kayo balik pelan-pelan, kepala pun tak kepeningan, yang penting hatiku lebih tenteram. Macam-macam ku belajar perangai manusia, tak kira usia dan siapa saja. Mulut berkata lain dari niaga di hati, asalkan dapat yang dicinta. Berhati-hati dalam kehidupan kita, janganlah terpedaya. Kita sangka semua orang baik belaka, rupa-rupanya banyak buaya. Stand by. Systems access. All systems ready. Systems access. Activate 909. Jamel Bond, yeah. Agent 909. Ini mesti ada tugas ini. Sekarang ni kita sedang mencari seorang penjahat. Dia sedang menciptakan ubat kuman. Awak nak tengok gambar ni? Ada gambarnya? Ada. Boleh saya lihat dulu? Kena tekan lambat tangan. Ini ke gambarnya? Ini nenek saya kat Melaka. Ini ke orangnya? Ya. Pak Tan,
Beliau ni seorang saintis. Orang kenal dia sebagai apa tu? Doktor Ayam. Menurut Ayam! Markas yang kita rakamkan hari itu menggunakan satelit. Markas? Kita dapat kenal pasti tempat situlah dia buat senjata yang kita masukkan tadi tu. Mana dia? Ini dia. Bukan hari juga. Jangan. Kita kerjakan dia. Jangan. Jangan tak kerjakan dia. Kerja. Bersama saya kenalkan dulu. Di sebelah kiri saya adalah seorang pakar motivasi, Encik Sisto Wojoyo. Sisto? Panjang pada dia sudah. Oh, ya. Di sebelah kanan saya seorang jejaka yang cukup tampan dengan bonya yang berwarna biru. Ha. Dan setelah itu kita ada seorang mangsa keadaan. Lihat yang hebat baru-baru ini. Ramai pekerja-pekerja dibuang kerja. Anda mahu kerja ataupun anda mahu dikerjakan? Setelah lama kita menunggu, kita akan mendapatkan laporan eksklusif bersama Badam. Jadi Cik Badam, kita nak tanya, adakah rahsia kekuatan anda yang luar biasa ni daripada memakan muntah gergasi? Ini semua fitnah. Sebenarnya rahsia kekuatan saya, saya minum ni. People want to do business. Don't cut me like that. Suri! Suri! Kenapa pasal kita lari ke tempat sama? I don't care where I say I go toilet. I say I want to kejar, kejar. Mungu hijau! Mungu pengandung! Yang tadi kita nampak! Ah, lari ke sini! Kepala hutang kau! Cerita penyakit orang kaya, tak kisah siapa-siapa, semua sama saja. Gua suka makan sampai naik badan. Bila badan gua jadi gemuk, hati gua pula yang makin remuk. Pakai baju apapun gua tetap nampak teruk, sampai orang cakap muka lu macam beruk. Kaki sakit, hati gua lagi perit, gua rasa macam nak terjun dalam parit. Cepat-cepat gua cari obat, gua takut badan gua terus jadi bulat. Gua makan pil, gua pakai mesin, gua nak kurus macam yang dalam advertisement. Berat badan gua mula-mula turun, tapi gemuk balik, kaki gua minta ampun. Sebenarnya bukan susah nak jadi anggun, cuma kita yang tak faham bertahun-tahun. Bukan susah kalau nak nampak lawan, bila tahu cara-caranya, semua jadi mudah. Banyak cara gua dah coba, banyak juga gua keluar duit. Lemak gua tak hilang-hilang, kucing gua yang makin sempit.
Yo, gua heran apa saja di ini. Dia cakap lu mesti kurus, dia berani gaya renti. Tapi syarat gua kena makan obat hari-hari sampai gua mati. Satu hari gua jumpa sama member yang cakap betul-betul. Dia tak jual gua obat, tak jual gua semua pil-pil dalam botol. Dia kata lu mau sehat, lu mau kurus, lu dengar gua cakap. Lu gemuk bertahun-tahun, yo, takkan lu turun cepat. Lu kena pete, gua kena pete. Ingat ada magic pete, asyik kena pete. Yo, sebenarnya bukan susah nak jadi anggur. Cuma kita yang tak faham bertahun-tahun. Bukan susah kalau nak nampak lawan. Salah tanggapan yang paling popular sekali yang paling saya sering dengar, iaitu kalau saya nak langsingkan, saya dah 3 tahun tak makan nasi. Waktu sudah terangkan, saya dengar, saya rasa bagusnya pasal kita boleh makan nasi, kita boleh makan roti. Setiap apa yang masuk dalam mulut itulah kecuali air jarang mempunyai jumlah tenaga. Oh, waktu itu saya tak tahu cara-cara pemakanan yang betul. Saya kasih contohlah sekiranya seseorang tu memerlukan 2000 kalori setiap hari. Jadi dia makan sampai 3000 setiap hari. Bukan bedek, brother. Kalau nak buat betul-betul baru power. Jadi cara-cara yang saya bikin dulu itu semua salah. Lu kena bedek. Gua kena bedek. Ingat ada magic bedek. Asyik kena bedek. Yo, bedek. Gua kena pede. Ingat ada magic pede. Asyik kena pede. Stand by 9 0 9. Kau ingat tak surat beranak hari bulan aku? Saya tak tahu, Pak Etang. Saya dengan Pak Etang mana sama lahirnya. Tak ingat. Pak Tan, ya. Macam mana kita nak menewaskan Doktor Ayam? Dengan senjata apa kita boleh gunakan? Jangan khawatir, Ejen 909. Kita ada senjata yang lengkap yang boleh menewaskan penjahat itu. Ini M16 Improvise. Selanjutnya, ini adalah Uzi. Tembak jarak dekat. Tahu. Kalau musuh datang dekat, pakai ini. Kalau dia datang lagi dekat, tak lot-lot juga, aku syorkan kau pakai ini. Tadi yang awak katakan awak mahu diberhentikan kerja. Saya dah kira kalau saya dibuang kerja, saya akan dapat bawa balik lebih kurang $100,000. RM30 belum dapat lagi, belum kena buang. Belum dapat. Ini kan saya jalan-jalan. Bagaimanakah saya sampai dapat dibuang kerja? Jalan keluar. Cik Buang cuba bayangkan bila jalan, Cik Buang tengok dalam-dalam macam seolah-olah keluar cahaya tau. Cahaya putih. Kemudian tu diselang sedih dengan cahaya hijau. Di tengah-tengah cahaya tu ada ayat? Ada. Ayat dia tu,
Cin ni jari T. Exit. Ya. Itu dia jalan keluar. Ya, nampaknya isu kita semakin hangat diperbincangkan. Jadi jangan ke mana-mana, kita kembali selepas pesan. Dan untuk awak kan, untuk dapatkan kulit yang cantik, awak mesti cuba dia. Ambil satu kotak sekali. Minumlah. Untuk kekuatan, untuk kecantikan, asalkan perangai jangan macam setan. Campung air perigi ayah pin. Genap sudah puasa sebulan, dah dapat turunkan berat badan. Satu Syawal hari bahagia, makan dan minum mesti nak jaga. Miskin kaya tiada berbeza, kalau nak gemuk tak kira usia. Aidilfitri sudah ceria, janganlah sampai badan naik semula. Compared to the first result, 126 you had last time, and now so you drop about approximately 17 kilograms. Dalam gembira kita bersukaria, bila enjoy jangan kita main pedal saja. Makan boleh makan tapi jangan sampai lupa, kena penyakit kita yang susah. Sama-sama saling berkunjung ke rumah jiran sanak saudara. Mohon maaf segala dosa, kurangkan yang manis-manis, minum air putih sudahlah. Dalam gembira kita bersukaria, bila enjoy jangan kita main pedal saja. Makan boleh makan tapi jangan sampai lupa, kena penyakit kita yang susah. Sama-sama saling berkunjung ke rumah jiran sanak saudara. Mohon maaf segala dosa, kurangkan yang manis-manis, minum air putih sudahlah. Marilah kita setulus rasa
melakukan untuk kesehatan. Memanglah susah kalau nak mula, tapi gerik bila berjaya. Biarlah apa orang nak kata, diri kita yang sehat apa. Kalau dah langsing, muka pun lawa. Saya boleh, anda boleh, semua boleh punya. Akan menerima beberapa panggilan daripada penonton yang sudi untuk menanyakan soalan kepada ahli panel kita. Yeah. Dimulakan dari sekarang, sesiapa yang ingin menelpon 1-800-BUAL-KERAS. 1-800-BUAL-KERAS. Hello, Mimi Jasmine sini. Hello. Hi. Nama saya Kamalia. Mm-hmm. Saya nak tanya sedikit dengan Encik Yo, boleh tak? Encik Yo, okey. Silakan, silakan. Encik Yo. Ya, yeah, Yo. Yo. Lepas ini rancangan apa? Encik Yo. Seterusnya kita ada satu panggilan. Ha, nampaknya hot kita hari ini, ya. Okey, hello. Hello, jangan marah, saya mengganggu lagi, eh. Awak yang tadi ke? Ya, yeah. Jadi saya nak tunjukkan soalan ni pada Cik Buan, boleh? Saya memang sentiasa menanti panggilan dan ingin memberikan jawapan, Cik Amalia. Apa soalan daripada awak untuk saya? Kalau boleh, saya nak lagu Maui, Kemboja. Maui, Kemboja? Hey, tua. Kemboja tu dekat jalan kubur sana. Dekat lagu Saroja, bukan Kemboja. Dan lagi satu, ini bukan minta lagu. Ini orang tengah forum, tahu? Kau buka televisyen tak? Seterusnya, hello. Hello. Hi. Saya boleh tak soalan ini saya tunjukkan lagi pada Cik Kua. Awak siapa ni? Soalan terakhir, Cik Kamaria, Kamalia. Ya. Yeah. Suami saya larilah dari rumah. Alhamdulillah. Cik Buah, saya dalam hal ini biasa handle lah. Nampaknya ada gangguan sikit ikut tu. Ya, tu dia. Cik Kamaria nampak macam mana cara dia lari tak? Saya tak nampak tak lah. Oh, dah terputus dah. Tak ada, saya suspek begini. Ini pengurai, saya tahulah benar ni kes macam ini. Apa masalah? Pertama sekali suaminya lari. Sekarang kita hello-hello dia tak jawab kan? Ini dia lari. Okay, jadi laki bini memang laki bini pelarian. Ya, nampaknya isu kita semakin hangat diperbincangkan. Jadi jangan ke mana-mana, kita kembali selepas kesan. Nine. Access denied. Ejen 909. Ya. Yeah. Nampaknya Pak Atan, usaha kita nak mencari Doktor Ayam kurang berhasil. Eh, jangan kau berputus asa, Ejen 909. Kita mesti cepat-cepat berbincang. Kau ada kat mana ni sekarang? Sekarang ni? Ha. Eh, Pak Atan. Ha. Saya ada depan mata depan Pak Atan tau. Sekarang ni. Ya. Ha. Lah. Kau siapa? Ejen Pak Atan lah. Jamin Jalim Melbourne. Asal muka kau lain? Eh, oh,
Eh, tak ya. Aku tengok pasal ini telefon ada kat tepi sebelah kiri. Sudah, taruh. Kau apa khabar? Dah, taruh. Okey. Patan dah taruh. Baik-baik belaka. Baik-baik belaka. Bagus. Apa kata? Sana sikit dah. Apa kata kalau kita jumpa penulis skripnya? Sebab dia yang menulis watak Doktor Ayam. Ya ke? Ya. Okey. Panggil dia. Minta dia. Minta dia sikit, eh? Minta. Mari. Benci lah. Terima kasih. Abu dia kali ni. Dia ada sebut dekat rumah Husin Ngok-ngik. Kuntut kemik. Betul. Oh, itu lakinya Bina Senoman. Kan. Aisyah Senoman. Aisyah. Hutang kau ni memang boleh buat cincin. Ya, betul. Luar balik sikit ni. Ambil. Terima kasih banyak. Tulis sikit. Jadi senanglah kerja kita. Nak cari itu Doktor Ayam. Syabas. Ejen 909. Gosok. Kau lah penyelamat dunia dan akhirat. Dunia je. Akhirat tak ada. Kisah nak darah tua, nak mencari jodohnya. Dari desa ke kota, tapi tiada berjumpa. Pantang nampak jejaka yang ada di depan mata. Dia mula mengada-ngada untuk memilikinya. Dapat penggantinya, dia bahagia. Kini senang rasa hatiku. Ku akan menjadi milikmu. Semoga kekal abadi. Akhirnya ku dapat bini. Yahoo! Yehele! Jadi pengantin baru. Orangnya orang lama. Tak sabar nak menunggu untuk hidup bersama. Oink, 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 oink.
nenek lu. Eh, nek, mai. Keren dong nenek kau pun kotak pun jambu ni. Hari Lebaran. Ya, saya dan seluruh kaki tangan Polini mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin. Datang rumah, eh? Bawa batu sendiri. Air batu sendiri. Enter security access code. Ini rumah Dr. Ayam ke? Benar, rumah Dr. Ayam ni Pak Tan. Tak silap lagi. Okey, okey, okey. Eh, okey, okey, okey. Apa lagi? Ini ke rumah lakinya Asasinan? Asasinan lah. Asasinan Oman. Haa, Asasinan Oman. Setiap bulan dia orang collect duit kat rumah ni lah. Ya ke? Ya. Okey, 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 okey. Apa lagi? Aku nak ambil kencing lah. Hei, Pak Tan! Masa darurat jangan kencing. Tahan, tahan, tahan. Ini nak dah ujung-ujung ni. Tahan nanti lah. Kita relax kali ni. Rehat, rehat. Shhh, rehat, rehat, rehat. Pak Tan. Biarlah saya sendiri saja yang pergi menentang Dr. Ayam tu ya, Pak Tan. Jangan. Tak baik buat macam gitu, ejen 909. Berdosa, kata tak? Tapi Pak Tan, hari ini saya nak menunjukkan kejantanan saya sebagai hero dalam filem ini, Pak Tan. Pak Tan dah tua. Kadang-kadang sakit-sakit pula tu. Kan lebih baik Pak Tan balik. Tidak. Tidak, wahai ejen 909. Aku tak sanggup melihat kau berjuang sendiri. Lagipun, sakit aku bukannya serius sangat. Cuma baru sakit jantung, darah tinggi, baru-baru kembang, kencing manis, kencing masin, kencing berdiri, dan lain sekali. Kurap di kaki, itu saja. Apa yang kau nak berasanya? Saya tidak mahu Pak Atan tercundang di insiden oleh operasi-operasi yang kita serang ni, Pak Atan. Bukan cundang, kecundang. Lebih baik Pak Atan balik. Bubuhkan nama saya di warisan Pak Atan. Warisan CPF yang banyaknya 3 bilion dolar, Pak Atan. Aku cuma ada 3 bilion, bukan 3 papelian. Bubuhlah nama saya. Tolonglah, Pak Tan. Tolonglah, Pak Tan. Aku nak tolong kau lah, Nil. Bukan tolong yang untuk berjuang, Pak Tan. Habis tapi tu, tolong bubuhkan nama saya di sipit, Pak Tan, ya. Ni bukan kelakar ni, kau ngajar ni. Biarlah saya berjuang sendiri. Pak Tan jaga diri baik-baik. Kau pergi lah. Doakan saya selamat. Baiklah. Nanti.
Sebelum kau pergi, ada satu semangat untuk kau. Apa ni, Pak Tan? Benar. Semboyan telah berbunyi menuju medan bakti. Okey. Terima kasih, Pak Tan. Nanti. Nanti. Apa dia, Pak Tan? Ada last punya lagu. Ni last punya. Favorite punya. Permintaan orang dapur. Puji dan syukur pada Ilahi. Pak Tan, Pak Tan, tu lagu penghabisan nak tutup TV, Pak Tan. Salah channel, Pak Tan. Salah channel lah. Lagu rakyat kita patutnya, Pak Tan. Ah, okeylah. Pak Tan, sebelum saya nak pergi, saya nak tengok saya punya magazine dulu ni. Tak cukup tidak magazine ni? Nah, ambil. Bukan magazine ni, Pak Tan. Ini. Peluru. Kalau cukup ni, alhamdulillah. Mati pun tak sangat mati. Saya kata dulu, Pak Tan. Selamat berjuang, Pak Tan. Selamat. Allah Akbar. Jaga diri baik-baik, Pak Tan. Yeah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pula, siapa yang bersalam? Aku kat luar sepatutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Ha, ini. Ejen 909. Nak mencari Dr. Ayam. Oh, kau Ejen 909 eh? Ya. Yeah. Kalau kau betul-betul nak jantan, okey? Tak apa, mari masuk gelanggang, mari. Eh, kau cabar aku masuk gelanggang? Ini anak kejantanan akan tunjuk kau punya... Kau tunjuk aku punya apa? Aku akan menentang kau, jantan. Patan! Patan! Tidur pula orang tu ni. Patan! Saya nak masuk ke dalam ni. Hati-hati di jalan raya. Ya. Don't worry, baby. Nanti. Keluar. Kenapa lah? Ada gula-gula. Okey. Tiga baik-baik. Wadah happy. Okey. Nanti. Keluar balik. Bukan gula-gula ni. Bukan sendiri lah. Boleh. Buang masa lah yang tu. Okey. Gimana Mika Atis lah? Hah? Nanti. Lepas tadi? Mika Atis. Minyak muka. Itu masalah saya tengok. Susah. Ini kilat. FM, ini masih off-air? Off. Belum on lah. Belum. Tak maksud saya tunggu dah lama saya. Datanglah tergaruk-garuk masih sekejap. Ni. Tolong. Maklum saja ya, kita bajet tak ada. Jadi saya... Masalah awak lap sendiri. Saya ada pakai tisu banyak-banyak ni. Jangan... Tak cukup, toilet pun banyak toilet roll. Sini biasa kat bilik ni isap rokok tempat mana? Isap rokok kan? Sekarang undang-undang tak kasi isap rokok kat mana-mana. Dia orang kan keluar yang box. Tak, toilet tak boleh. Voucher nak ambil dengan siapa ni? Voucher? Nanti siap. Nampaknya. Okey, kita dah masuk. Kita nak mulakan kembali. Daripada tadi ya. Ya, okey. 5. Kita hampir ke penghujung rancangan, tapi sebelum itu saya ingin dengarkan dulu ya kata-kata perangsang atau kata perayaan daripada ahli-ahli panel kita tentang bagaimana untuk mengatasi kehilangan pekerjaan ini. Mungkin Puan Chris boleh terangkan bagaimana Puan Chris menjadi mangsa keadaan. Ya, saya dulu biasa di rumah banglo, kan 4 tingkap ke satu, lebih daripada satu. Kemudian kalau kereta pun, yalah saya kalau tak ada pintu saya tak reti nak naik. Suami saya memang dia orangnya tak, yalah hormat majikan. Tapi bila pulang, bila dia mengatakan dia dibentikan kerja, saya maki dia. Maki kan? Yalah saya... Bersama saya dalam rancangan! Saya maki dia, saya maki dia. Tahniah! Ini kekuatan jalanan. Saya cukup gembira. Tahniah! Saya happy lah. Tahniah! Ini orang... Saya sedih sekali. Sabar. All systems ready. Stand by.
Patan. Saya ejen 909 itu 909. Ya. Yeah. Saya berada di lokasi untuk mencari itu Dr. Ayam. Ya. Yeah. Tak aku. Sorry. Over, saya jalan ke tugas. Bapak. Cik, tak makan ubat belum, Cik? Siapa yang makan ubat? Semua hidup saya tak pernah tengok orang berbual dengan jam. Eh, itu urusan saya. Secretnya. Awak jangan masuk campur, tak? Cik kenal tak ni orang? Tak kenal, Cik. Tak kenal? Apa, Cik pernah nampak dia sering datang kemari? Tak pernah, Cik. Tak pernah juga? Okey, tak apa. Kalau begitu... teh tarik satu, murtabak ayam satu. Sekarang juga saya mau. Hai. Khabar? Khabar baik. Boleh tu tanya sikit? Boleh. Awak kenal tak muka dalam gambar ni? Tengok sikit. Tak kenal lah. Awak kenal? Aku pun tak kenal lah. Eh, budak-budak kamera, sound, tolong sini. Ni ada nak cari orang lah, tolong sini. Tak kenal lah. Tak kenal eh? Tak. Mama tak kenal. Tak kenal, kasi balik lah. Eh, ni kameraman eh? Ha. Habis siapa yang shoot? Lama, baliklah. Budak-budak sekarang ni tak boleh ditegur macam gini. Heran eh? Tak kenal lah. Semua tak kenal muka ni. Mana aku nak cari ni? Ini bukan mesin biasa. Ha. Ini mesin pengacau tepung. Itulah yang kau silap. Sebenarnya ini mesin pengawal peluru pepandu yang boleh menangkis atau mematahkan roket serangan musuh kita dari jarak 60 km. Ah! Kau dengar sini. Ya, yeah, kat yeah. Sini kau nak kena cakap kuat-kuat sikit. Kenapa? Pasal diorang tengah sibuk buat senjata. Oh. Maklumlah, raya nak sampai. Banyak orang order senjata. Iya ke? Ha. Bagus. Okey, ini aku nak kenalkan kau. Ini dipanggil This is Getter. Apa dia, Pak Atan? Dia tengge-tengge. Oh, dia kena kelihatan. Sekali kau picit aja, tekan butang dia aja. Benda yang kau taruh, yang lain, bila keluar, berubah jadi lain.
Aku tunjukkan kau macam mana nak buat dia. Ha, kau ambil tu. Ha. Sekejap, aku buka ni. Ha, ni masuk. Masuk. Pendeklah tayar ni. Ya, sekejap aja. Lalunya 3 minit. Ha. Ha, kalau dia lagi cepat, 3 minit 3 hari. Oh. Ha. Sekarang kita keluarkan barang tu. Nanti Cik Atan. Dan senyap aja kat belakang. Oh, diorang pergi sembahyang asar. Oh. Kau tak tahu ke dia dah waktu asar? Wah, tak tahu. Wah. Ha. Panas. Panas. Ha. Wah. Nampak ni. Nampak ni. Dah kalau aku kata tadi. Tadi dia lain, ni sekarang lain. Dia terbuka berbunga pula tu. Wah, canggih. Siap pula tu dia kasi free gift. Canggih satu lah. Pinggan. Ha. Canggih lah mesin ni. Ha, itulah aku tekan kau. Au. 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 Lagi, 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 lagi. Panas. Ha. Angkat, angkat, angkat. Alah, nampak? Oh, tutup, tutup. Hei. Oh. Ni apa pula ni? Ini canggih ni. Ini satellite ataupun UAP. Wah, kata plane saucer tak? UFO. Cik Atan, ini apa Cik Atan? Ha? Ni, ni apa ni? Ini kuali. Ha? It's rolling. Action. Ya. Yeah. Minum. Bagus ni. Ya. Yeah. Bagi anak beranak semua. Hmm. Orang nak beranak tempoh hari kat hospital. Fuh, keluar benda tu. 3 kilometer, budak tu terkeluar. Senang beranak dia. Amai. Sial. What happened? Mak aku suruh beli asam. Kalau tak belum. Sone, what happened? Mak aku suruh beli asam. Apa hutang kau? Yo, dah besi, tak nampak. Ya, tak yalah, dia dah letak bawah. Ha, sudahlah, yang sudah tu sudah. Hai. Okey. Yang sudah tu sudah. Dia ni pula kau tengok. Sekarang kau mengaku. Pusing, pusing. Apa kau nak nyanyi? Sekarang kau mengaku. Kau supplier itu barang kan? Jangan aku cakap kau itu supplier kan? Kau cakap alamak ni perempuan. Aku nak Sony Mocha Sony. Sony, Sony jangan. Mocha. Sony. Tak ada Allah. Ni lagi besar. Sony. Ha. Tak ada mata. Kau mengaku sekarang. Tak ada mengaku. Aku bersalah tak boleh. Tak pasal. Apa kau tak belajar dengan perempuan mengandung? Tak benar. Eh, kau ingat perempuan mengandung tu semua baik-baik? Biar ada yang muda-muda yang mengandung tak berlaki, kau tahu tak? Eh, aku tahulah aku cakap dengan kau. Eh, ah, kau bukan tak tahu. Perempuan mengandung ni bawa bayi 9 bulan. Berat kau tahu. Perempuan mengandung ni sebenarnya mulia. Ha, kau bukan tak tahu. Ha, kau ingat apa? Ha, sekarang aku nak cakap dengan kau lagi ni. Sekarang kau mengaku. Kau mengandung kan? Cakap mengandung, mengandung. Ini mengandung apa? Kau potek tidur. Ya atau tidak? Tak. Tak kira rambut lawa. Mana bikin? Rambut lawanya. RM30 kalau beli hari ini. Saya ada muatkan sekali gambar poster saya dekat depan ni. Depan Masjid Sultan dan ambil. Mm-hmm. Tak banyak album saya keluarkan macam ni. Oh, dulu ustaz. Sekarang dah jadi penyanyi. Saya ada kes ni. Ustaz. Ustaz pun manusia juga kan. Terlanjur. Dia pernah kena dakwa kat mahkamah. Kena tangkap kencing dalam lift ni.